Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya juga turut berduka cita atas wafatnya Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie telah wafat dalam usia 83 tahun di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo, saya sendiri, Sulung Pamrasto, sebagai instruktur Senam Pagi Indonesia Seri D, dan juga seluruh masyarakat Indonesia, turut berduka cita atas wafatnya Bapak B.J. Habibie. Saya merasa sangat kehilangan atas wafatnya Bapak B.J. Habibie. Seluruh masyarakat Indonesia juga turut merasa kehilangan Bapak B.J. Habibie. Keluarga besar Habibie yang ditinggalkan, kami juga turut berduka cita. Duka cita keluarga besar Habibie adalah duka cita kita semua, duka cita kita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan penghiburan sejati kepada keluarga besar Habibie yang ditinggalkan. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberkati. Selamat jalan, Bapak B.J. Habibie.